Hai, Assalamualaikum, nama korang and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ni kita akan buat satu lagi sesi nyah kotak mainan daripada Mezco 112 Collectibles. So kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ini. Terlebih dahulu aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada Azrin daripada Gila Poster sebab dia antara orang yang terawal lah dapat barang ni. Sebenarnya barang ni aku dah dapat lebih kurang dalam awal minggu ni, tapi aku tak ada masa lagi disebabkan tuntutan kerja. So tanpa melengah masa lagi, jom kita teruskan ke segmen yang seterusnya, iaitu ulas mainan. Sebelum kita proceed ke ulas mainan, kita kena buat sesi nyah kotak terlebih dahulu. Jom kita buat nyah kotak. So inilah dia mainan yang kita akan ulas kali ni, iaitu The Batman 112 daripada Mezco. So korang yang berminat nak dapatkan barang-barang mainan daripada Gila Poster, korang boleh check it out lah dia punya website. Aku akan letak link kat bawah dan aku akan letak link Shopee jugalah untuk korang check it out. Yang bestnya pasal Gila Poster ni, korang boleh guna Atome tau. So 3 kali bayar 0% interest. So korang nak beli apa yang korang nak tanpa perlu membebankan kehidupan seharian. Sebab you tak ada duit. So korang boleh tengok kat sini, dia ada grafik ni daripada filem tu sendiri. Robert Pattinson pakai cape tu. Ada tulis DC, ada tulis 112. Kat tepi ni ada tulis The Batman, Mezco Toys by Collectibles for Collectors. Ni belakang dia. Reason salah satu, kalau masa korang yang follow up dia punya promo punya poster, so ni dia punya jumpsuit ni, wingsuit lah dia panggil. Wingsuit ni lah salah satu punca aku beli benda ni. Dan dia ada macam-macam aksesori. Ada 13 jenis tangan extra. Ada macam-macam jenis batarang, ada beberapa jenis headscarf. Tu antara aksesoris yang Mezco offer lah. Ni antara dia punya gambar-gambar promo yang keluar masa place pre-order tu lah. Kat sebelah sini, sama je yang sebelah kanan. So jom kita unbox terlebih dahulu. So straight daripada box tu, dia ada bagi manual. Ni dia beritahu lah cara korang nak assemble, nak pakai dia punya wingsuit tu macam mana, ada grapple gun, pasal dia punya utility belt. Satu muka je, tak ada banyak. Ni dia punya figure dia directly. Okay, dia ada dua layer, so korang kena tarik keluar. Satu untuk dia punya base, untuk dia punya wingsuit dan juga beberapa accessories lain. Dia datang dengan stand sekali. And then dia ada bagi plastik untuk korang simpan semua accessories ni. Aku pun tak tahu sebab apa kena bagi macam tu. Ustaz, aku tengok daripada Figma, figure-figure Jepun dulu, dia suka bagi plastik ziplock ni untuk korang simpan semua accessories. So padahal korang beli je simpan dalam kotak ni. Aku tak tahulah, korang dah beli mama, takkan korang buang kan benda ni. Ni lah dia punya Batman. In terms of dia punya headscarf, dia ada bagi 3 lagi kepala extra. Kalau boleh tengok, yang ni yang default yang datang keluar-keluar kotak memang macam ni. Lepas tu dia datang satu lagi yang jenis kemar mulut juga. Aku pun tak tahu mana satu beza antara dua kepala ni. And then dia datang satu lagi yang nampak gigi. Yang nampak gigi tu nampak lalai sikit macam Angry Batman kan. And then dia datang pula dengan kepala Robert Pattinson masa dalam keadaan Bruce Wayne yang pakai celak yang famous tu. Masa awal-awal promo movie, ramai gila orang troll dia sebab orang tak berapa suka sangat Robert Pattinson jadi Batman. Tapi aku lagi suka dia daripada Ben Affleck tu sendiri. Dan yang last sekali dia datang dengan topeng ni lah. So kalau tengok kat sini, dia punya cape dia ataupun dia punya mantel lah, dia buat design macam ni, layer by layer, dah macam kek lapis. Aku cuma tak suka walaupun dia letak dawai dekat kiri dan kanan dia tu, tapi dia macam tak boleh hold into position. Kalau contoh tengok aku nak bagi dia kembang kan, mungkin dawai dia terlalu halus. Macam tu je lah. So ada satu dalam promo punya gambar tu, dia ada buat gambar macam ni. Aku tak tahulah, aku rasa dia ada bantuan lain daripada instead of dia buat mantel tu sengit ke kiri dan stay in position. Lepas tu apa yang kalau ikut accessories dia dalam manual tu, kat sini dia ada flash satu, lepas tu UV light. Aku tak tahu benda ni benda yang sama ataupun yang berbeza. Lepas tu kat belah kanan ni ada sticky bomb. Itu saja yang boleh korang main dekat dia punya utility belt ni. Kalau nak dibandingkan dengan yang lain-lain tu, tak ada apa-apa impact sangat. Kalau kau tengok kat sini, dia ada satu handcuff ataupun gari. Tapi aku tak tahu gari ni aku nak letak kat mana. Aku nak letak kat celah ni ke ataupun celah tu. So aku tak tahu.
sebab dia tak ada manual bagi tahu. Lepas tu yang ni dia punya grapple hook dia ni. Yang ni grapple hook dia ni dia launch daripada dia punya zirah kanan, zirah belah kiri tangan dia ni. So dia mold yang sama, dia nak tunjuk lah bila dia launch dia buka macam mana, sampai ada 3 pieces untuk yang panjang ni and then 2 pieces yang pendek ni. So yang ni dia datang dengan grapple hook, dia launch daripada zirah kiri dia tu. Cuma kalau kau tengok kat sini, dia ada 2 lagi mold yang panjang and then 2 mold yang pendek. So termasuk yang tu kira ada 5 accessories untuk grapple hook tu saja. Cuma yang aku pasang, satu mold ni dia tak ada lubang. Dua mold ni dia ada lubang untuk korang pasang yang dawai ni. Dawai ni korang boleh bentukkan lah. So macam ni lah keadaan dia. Robert Pattinson pakai wingsuit tu. Kan aku salah ambil gimmick muka lah. Macam struggle je aku tengok bila aku pakaikan dia. Aku rasa macam aku pakaikan macam patung Barbie lah. Korang pakaikan dia baju. Susah jugalah. Sebenarnya dia orang cabut tangan ni masa nak pakaikan. Tapi aku pula yang tak perasan. Tapi aku boleh juga masukkan, tak perlu nak stretch mana pun. Cuma aku perasan over the time bawah ni dia pakai velcro, senang sikit nak masuk kaki. Dia ada dua zip ni, kau just tarik je, dia bagi pull. Tapi tak boleh nak kasar sangat lah, sebab yang ni bukan zip YKK. So aku tak tahu dia punya ketahanan dia. Dengan korang struggle lagi nak masukkan mantel tu sekali semua dalam ni, takkan korang nak letak kat luar macam kelakar kan. So dan belakang ni pun dia pakai design macam dia punya mantel tu. Oh, sebenarnya ni lah aku punya climax lah. Aku beli tu ada wingsuit tu, tapi bila dah pakai aku tak tahu dah macam apa lah. Kat aku yang silap pakai lah. So aku tak tahu macam mana velcro bawah ni dengan dia punya cape dia tu melebihi velcro tu. So aku nak tarik sumbat-sumbat tu yang jadi kembung kat bawah ni. Tapi so far okey lah kot. Hanya ni dia ada dia punya macam safety punya features lah. So korang boleh nampak lah Batman tu bila dia datang. Tengok. So macam ni lah dia punya wingsuit dia tu. Nampak cantik sebelum pakai, tapi bila dah pakai itulah. So material dia pun pure leather, sama macam dia punya mantel. Aku rasa material dia ni over the time dia akan crack lah kot. Selain itu dia ada juga accessories yang bagi aku, aku tak tahu bila aku nak pakai. Aku tengok kat sini dia ada batarang. Lepas tu aku tak tahu ni bom apa. Yang ni dia ada macam misal. Dia nak pegang kat tangan pun susah. Punyalah terlalu halus ataupun kecil lah. Ha, ni boleh lagi pegang. Yang tengah ni. Ha, yang ni aku tak tahu, terlalu kecil. Aku tak tahu bila nak pakai semua benda ni. Lepas tu dia datang dengan ni yang aku tak ingat bila gimmick dia. Yang dia punya tangan ni ada shot tu. Ha, ni ada tangan yang ada batarang. Tak tahu dia tak boleh buat ke satu tangan untuk hold batarang purposely. Tapi itulah, terlalu banyak sangat aksesori, kadang serabut jugalah kan. So in terms of dia punya ketinggian, of course lah Misko ni sebabkan dia 6 inci, kalau nak dibandingkan dengan McFarlane 7 inci, for sure dia akan nampak lebih rendah sedikit lah. Ni sama juga macam accessory figat. Tapi aku tak pasti adakah dia lebih rendah ataupun macam mana, sebab aku tak ada accessory figat punya mold. So far nampak macam McFarlane tu in terms of dia punya colour dia lagi better lah daripada yang ni dia punya main body suit dia tu. Lain-lain of course lah, benda dah lagi mahal, berapa kali ganda harga daripada McFarlane. So yang ni dia deliver banyak details lagi lah kalau nak dibandingkan dengan McFarlane tu sendiri. So aku boleh gambarkan dari segi harga lah, aku boleh cakapkan aku akan bagi 2/5 disebabkan harga dia terlalu mahal. Tapi banyak benda yang korang missing lah in terms of dia punya details. Macam aku cakap tadi, suit dia aku tak berapa berkenan disebabkan warna dia lari macam agak sedikit cerah, warna kelabu sangat, dia tak terlalu hitam sangat. And then dia punya proportion body pun sedikit bulkier. So aku boleh cakap kan macam what's the point kan kau bayar premium. Dia macam kau beli Hot Toys tapi kau dapat yalah macam kualiti third party macam tu. Okay, in terms of dia punya artikulasi, artikulasi dah aku boleh cakapkan agak ya 2/5 jugalah, sebab disebabkan ada beberapa features yang kau buat benda yang macam ni. Sebab aku tengok macam Storm Collectibles, Mesco yang sebelum-sebelum ni, memang dia punya possible lah, memang banyak benda dia boleh buat. Even Batman 1989 tu pun nampak better lah daripada yang ni. Yang ni kau bagi dengan kain tu, mungkin pemilihan kain tu bukan satu option yang sesuai. Dia kena cari satu material spandex
Tapi masalah spandex tu lepas korang tak boleh stay in position for quite some times. Korang kena return balik dia punya initial position lepas korang main tu. Kalau tak nanti memang dia akan stretching lah kan. Okay, in terms of fun aku boleh cakap kan, ada beberapa benda yang aku tak berapa suka juga. Terlalu banyak accessories yang mungkin tak berguna. So macam aku cakap tadi, accessories peluru-peluru tu yang mana end up, ya mungkin korang akan masukkan dalam plastik dan lala tak pakai kan. Lepas tu dia punya mantel ni, ya dia bagi dawai tu tapi ya, dawai tu tak stay in position sangat. Macam aku cakap kan, what's point korang bagi dawai tapi dia macam tak adalah boleh cantik sangat. Okey lah. And then dia bagi accessories macam wingsuit tu tak macam dia punya promo picture lah. So aku dah cuba buat sehabis baik. Dia sebabkan dia ada beberapa missing details yang extra accessory, so akan bagi, still aku akan bagi 3/5 disebabkan dia punya wingsuit dia tu ada beberapa bonus kan. Unless lah dia throw in lagi satu Batman signal, mungkin aku boleh up sikit markah. So itu saja ulasan aku berkenaan The Batman daripada Mezco 112 Collectibles. Apa kata korang, adakah berbaloi atau tidak? Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.